Mortal Kombat menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh pecinta film tanah air. Selain karena penasaran bagaimana game legendaris tersebut difilmkan, juga karena ada aktor Indonesia yang berlaga di film tersebut, yakni Joe Taslim. Sebagai generasi milenial yang lahir di tahun 1990 ini, tentu tidak asing dengan game bergenre pertarungan ini yang menemani masa kecil. Sehingga film ini setidaknya bisa mengobati rasa rindu pecinta game tersebut an masa kecilnya. Film ini disutradarai Simon Choi dan dibintangi oleh Ludi Lin, Liu Kang, Jessica Mtenama, Sonya Blade, Hiroyuki Sanada, Scorpion, Machad Brooks, Jax, Lewis Tan, Cole Young, Chin Han, Sang Sung, hingga Joe Taslim, aktor kebanggaan Nusantara. Mortal Kombat menceritakan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champions yang berasal dari bumi yang diwarisi tanda, pejuang berlambang naga juga tentunya, para petarung dari luar dunia. Dan inilah dia alur cerita film Mortal Kombat 2021. Now I tear. Diceritakan pertarungan yang akan digelar tersebut adalah pertarungan terakhir yang harus dimenangkan oleh prajurit Outworld untuk menuntaskan kemenangan ke-10-nya secara berturut-turut dan akhirnya Sang Tsung Kang berhak menguasai bumi. Tokoh sentral dalam film ini Cole Young yang merupakan petarung bayaran tengah bertarung untuk mendapatkan bayaran. Namun, ia harus kalah dalam pertarungannya tersebut. Tanda lahir bergambar naga tersebut menarik perhatian Jax yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Melihat Cole yang memiliki tanda naga yang sama dengannya, ia kemudian membuntuti Cole karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburu orang-orang yang memiliki tanda naga untuk dibunuh sebelum turnamen pertempuran digelar. Dan benar saja, Sang Tsung mengirim petarungnya Sub-Zero yang diperankan Joe Taslim dan merupakan seorang pengendali es untuk memburu Cole Young yang saat itu sedang dalam sebuah kafe bersama istri dan anaknya. Namun seketika suasana berubah menjadi bersalju dengan temperatur yang rendah mengakibatkan kaca-kaca di kafe tersebut dengan cepat membeku. Dari kejauhan Sub-Zero kemudian menyerang kafe tersebut untuk membunuh Cole. Beruntung saja mereka kemudian diselamatkan oleh Jax dengan mobilnya untuk membawa Cole dan keluarganya ke markasnya. Di perjalanan Jax, Cole dan keluarganya kemudian dicegat oleh Sub-Zero. Tak ingin Cole terbunuh sia-sia, kemudian Jax mengambil risiko untuk menghadapi Sub-Zero sendiri dan meminta Cole untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Untuk memastikan istri dan satu anaknya selamat, Cole memutuskan untuk meninggalkan keduanya di sebuah penginapan kecil selagi dia mencari alamat yang diberikan oleh Jax untuk bertemu dengan Sonya. Sementara itu Jax yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Cole bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut ternyata sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda yang sama dengan Cole. Tidak diduga kedatangan Cole ke markas tersebut terendus oleh Sang Tsung dan memutus monster reptil untuk membunuh Cole. Kedatangan makhluk tersebut langsung mendapat perlawanan dari Cole dan Sonya. Sedangkan Kano saat itu diikat oleh Sonya karena memang dia brutal berbahaya. Tidak disangka Cole dan Sonya kewalahan meladeni monster yang bisa menghilang tersebut. Namun ternyata Kano bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan akhirnya bisa mengalahkan monster reptile tersebut dengan mencabut jantungnya. Hal itu lantas membuat Kano sangat berbangga diri dan membuat ia semakin angkuh dengan merendahkan Sonya dan Blade. Melihat ancaman demi ancaman, Blade kemudian membawa Cole dan Kano ke kuil dari Lord Wake. Seorang Elder God yang memberikan tempat pelindungan dan pelatihan bagi mereka yang memiliki simbol naga.
Di tengah perjalanan, ketiganya bertemu dengan Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Old Wayne. Sesampainya di kuil, Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Artam dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter paling kuat. Ternyata Liu Kang juga telah membawa Jax ke kuil ini saat ditemukan hancur akibat serangan dari Sub-Zero. Jax pun mendapat penanganan dengan mengganti tangannya dengan mesin pembunuh. Cole dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao yang merupakan pengabdi di kuil Lord Raid. Keduanya digembleng agar menemukan arcana atau kekuatan super yang dimiliki mereka. Sedangkan Blade dianggap tidak memiliki tanda sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan. Kano dan Cole tidak kunjung menemukan arcana mereka. Mereka diminta untuk berlatih lebih keras lagi oleh Raiden karena prajurit Outworld pasti akan melakukan penyerangan sebelum turnamen dilakukan. Benar saja, penyerangan mendadak ke kuil Old Raid dilakukan oleh Shang Tsung dan prajuritnya. Beruntung, penyerangan bisa dihentikan oleh Raiden dengan membuat sekat oleh listrik. Saat melihat penyerangan tersebut, Liu dan Kung Lao memutar otak untuk membantu para prajurit. Artra mendapatkan arcana. Lalu ia memanas-manasi Kano dengan harikan bahwa dia lemah dan bersifat buruk. Mendengar hal tersebut, Kano pun marah dan berhasil mengeluarkan arcana, yakni bisa mengeluarkan laser dari matanya. Sedangkan Cole tidak bisa menemukan arcana hingga keluarganya diserang oleh prajurit Outworld dengan empat tangan dan tubuh yang besar. Melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Cole bisa menemukan arcananya yakni tubuhnya dibalut dengan perisai hidup. Warisan nenek moyangnya yakni Hanzo Hasashi, sang scorpion yang sempat dibunuh oleh Sub-Zero di masa lalu. Di sisi lain, pasukan Shang Tsung berhasil memengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outworld masuk kuil dengan menonaktifkan perisai listrik yang dibuat sebelumnya oleh Raiden. Setelah para prajurit Outworld bisa membembus kuil, satu persatu pasukan Artrealm dihajar. Dan salah satu korbannya yakni Kung Lao yang jiwanya dihisap oleh sang penyihir, Shang Tsung. Melihat itu, kemudian Raiden membawa pasukan Artrealm ke void batas antara dua alam. Liu Kang, Cole, Jax, dan Blade kemudian masing-masing memiliki musuh dari Outworld yang akan dihabisi secara terpisah. Kemudian, Raiden mengirim mereka ke masing-masing musuh dengan kekuatan teleportasinya. Laga pertempuran khas Mortal Kombat tersaji dalam scene ini. Fatality dan ciri khas pertempuran lainnya dilakukan para petarung Artrealm. Satu persatu musuh pun tumbang hingga kontusi pada film ini mempertemukan Cole dengan Sub-Zero yang menculik anak dan istri Cole. Setelah hampir kalah, Cole dibantu leluhurnya, Hanzo Hasashi yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero ambruk, kemudian Shang Tsung datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan pasukan Artrealm. I'm impressed.